Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian merupakan rahasia ilahi dan tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahuinya. Tidak dapat dipastikan tibanya kapan, penyebabnya pun terkadang adalah sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Jelas waktunya akan tiba sendiri. Di saat kedatangan malaikat Israel untuk mencabut nyawa para manusia dan seluruh makhluk yang bernyawa. Namun, siapakah yang akan mencabut nyawa malaikat Israel? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga bagikan kepada orang lain agar menjadi sarana dakwah bagi kita semua. Terima kasih. Kelak, tatkala telah tiba masanya, malaikat Israfil akan meniup sangkal kalanya dan semua yang hidup akan mati. Pada tiupan pertama bertujuan untuk membuat takut seluruh jiwa yang hidup. Tiupan kedua untuk mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan tiupan yang ketiga bertujuan untuk membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati. Tatkala malaikat Israfil meniup sangkal kalanya tersebut, semua makhluk telah mati, tak tersisa kecuali malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan Hamalatul Arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan kepada Israel untuk mencabut roh-roh para malaikat yang tersisa tersebut. Ia pun memenuhi perintahnya dan mencabut roh semua malaikat yang tersisa. Maka tinggallah malaikat Israel bersama Allah saja saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Israel, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas ini dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain menegaskan bahwa tatkala Allah memerintahkan Israel untuk mencabut rohnya sendiri, maka pergilah malaikat maut itu ke suatu tempat yang terletak di antara surga dan neraka. Maka disanalah Israel mencabut rohnya. Dan ketika rohnya dicabut, malaikat Israel menjerit sangat keras. Sehingga andai kata masih ada makhluk yang masih hidup tatkala itu, mereka akan binasa dan hancur lebur mendengar jeritan sang malaikat maut yang begitu dahsyat dan keras itu. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya ketika roh dicabut, maka aku sudah tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Selepas malaikat Israel tercabut rohnya, tinggallah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Hidup, Maha Berdiri lagi Maha Berkuasa. Allah kemudian menghidupkan kembali malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkalkala di mulutnya seraya menunggu perintah dari Yang Maha Berkuasa selanjutnya. Malaikat ketiga yang dihidupkan yakni malaikat Jibril. Kemudian dihidupkan kembali pula malaikat Mikail. Selepas kedua malaikat tersebut hidup kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa berbagai perhiasan yang berasal dari surga dengan mengendarai buruk atau sejenis hewan tunggangan Rasulullah pada saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Allah menghidupkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Seluruh manusia keluar dari dalam perut bumi dalam kondisi telanjang bulat. Mereka berjalan berduyung-duyung berkumpul ke arah Tuhan mereka. Kemudian para manusia berhenti pada suatu tempat selama 70 tahun lamanya dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis banjir air mata hingga sampai mulut manusia itu sendiri. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian Allah berkuasa pada hari itu. Hal ini bukan lain supaya manusia mafhum dan menyadari akan tujuan dirinya hidup di dunia ini, yakni hanya untuk melalui rentetan cobaannya, baik yang berupa kedudukan maupun nikmat. Segala apa yang telah manusia itu kerjakan selama di dunia telah tercatat secara rapi oleh para malaikat yang senantiasa menjaga di sisinya. Dan tatkala telah tiba masanya, semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.